Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di halte Cawang Cikoko. Untuk area sebelah utara ini sudah ada hebel yang terpasang, calon ruangan yang akan berdiri di area halte Cawang Cikoko ini. Untuk bentang tengahnya ini sudah terpasang calon dinding dan calon atap, rangka-rangkanya. Untuk bagian selatan masih sama kondisinya seperti itu. Belum ada perubahan atau pengerjaan dari halte Cawang Cikoko. Salah satu halte yang mungkin tidak bisa terkejar penyelesaiannya untuk bulan Oktober ini karena masih banyak pengerjaan yang harus diselesaikan, tidak bisa terlalu cepat untuk diselesaikan karena memang harus hati-hati dan juga takutnya ada hal-hal yang mungkin seperti waktu itu gas bocor, kemudian di sini melewati tol dalam kota dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Jadinya ini kemungkinan agak mundur untuk penyelesaiannya halte Cawang Cikoko ini. Video kemarin, video tentang Cawang Cikoko halte, saya beritahu kalau yang ini adalah calon penyambungan atau integrasi dari halte menuju ke LRT. Sementara untuk bagian utara belum tahu di mana calon tangga atau integrasi dari halte menuju ke KRL. Ya, ini sisi selatan dari halte Cawang Cikoko. Untuk pengerjaannya untuk yang di lantai 2 masih sama. Ini kayaknya fokus pemasangan rangka untuk atap dan juga dinding dari bentang tengah. Kayak keputus ya, ini ada kayak gap antar baja. Baik, mungkin itu dulu update dari halte Cawang Cikoko. Mudah-mudahan proyek revitalisasinya berjalan lancar dan baik sehingga bisa digunakan untuk pengguna Transjakarta yang akan berhenti di kawasan Cawang Cikoko ini. Baik, terima kasih.